Assalamualaikum. Ya bos. Sekarang saya bersama Fahmi, one of the our Malaysian ex Moto3 rider. Sekarang dia menjalankan program SIC Mini GP Championship. Kita simbang dia, tengok apa pandangan dia tentang program ini, okay? So Fahmi, nak tanya pasal program ini, kenapa SIC atau Fahmi mengadakan program ini? Of course, ini adalah program grassroots untuk Malaysia, especially untuk two wheels, sukan dua roda, di mana kita tahu kita ada banyak atlet-atlet ataupun pelumba yang berjaya seperti Hafiz Syahrin, Khairul Widampawi yang sedang berlumba dekat dekat MotoGP. So program ni adalah salah satunya untuk mencari pelapis baru yang bermula daripada age 8 tahun hingga ke 13 tahun. So apa yang kita buat kat sini, kita cuba educate riders cara yang betul. I mean, of course, daripada 8 tahun hingga ke 10 tahun mereka tidak ada experience untuk berlumba, tetapi dengan konsep yang kita buat dekat SSC MotoGP ini, saya nampak riders dapat grow, dapat memahami apa itu racing. So terutamanya in terms of preparation, in terms of feedback dengan dengan mekanik dan crew. So saya rasa ini adalah program grassroots yang sangat-sangat baik, dan saya dapat sokongan juga daripada KPS, SIC, MAM yang menyokong saya untuk menjalankan program ni, dan of course ibu bapa kepada parents yang percaya kepada program ni, yang meyakinkan saya untuk menjalankan program ni dengan lebih baik. So program ini sudah berapa lama dijalankan? Ini adalah first year kita menjalankan program ni, dan ini adalah round kedua. So kita plan untuk buat 5 round dekat Lintas Sepang. So far so good. So seperti yang kita faham, memang program ni yang kita nampak kalender 5 round ni di Sepang saja. Macam mana, ada plan tak untuk masuk ke lita-lita kecil lain, go-kart, sekitar go-kart lain, untuk budak-budak dapat pelajari lebih banyak lagi corner-corner atau lita yang lain? Of course, itu plan kita, tetapi kita telah diberi nasihat oleh MM untuk menunggu sedikit. Of course, ini adalah program baru. Bagi saya, nombor satu adalah safety, di mana kita tengok lita Sepang Gokan ni adalah lita yang paling selamat, dan lita yang homologated by MM untuk menjalankan race race two wheels, race motor. So kita ada plan juga seperti di lita Elite, di lita Langkawi pada tahun hadapan, insyaAllah. Dan dan of course ada lita-lita lain yang ada dalam list, tetapi kita kena tunggu daripada confirmation daripada MM. Okey, seperti yang kita nampak belakang kita ni, semua adalah motor 110cc dengan 160cc. So, boleh cerita sikit tentang jentera ni? Okey, jentera ni adalah jentera Bucci Moto, diperbuat daripada Itali. Kita membawa masuk cc 110 dan 160cc. Untuk kategori 110, kita bermula dengan pelumba 8 tahun hingga ke
11 tahun dan menggunakan chassis yang sama tetapi enjin yang berbeza 160. Kita punya pelumba daripada 12 tahun hingga ke 13 tahun. So ini adalah salah satu step forward yang saya yakin membawa pelumba-pelumba kita lebih matang dengan pengendalian motor. So saya nampak daripada round 1, daripada testing yang kita buat sebelum round 1, and then kita pergi round 1 dan round 2, rider improve diorang punya lap time dengan feedback yang diorang bagi. So saya happy. Of course, saya harapkan program ni selamat untuk semua riders, dan saya dapat layakkan pelumba kelas world class dalam program ni. Okey, seperti yang kita tahu, dia motor ni hanya 110cc dengan 160cc dan ditunggang oleh pelumba umur 8 tahun, semuda 8 tahun sampai 13 tahun. Okey, kita nak tahu yang jentera 110cc atau 160cc, apa kelajuan dia boleh pergi? Okey, kita rekodkan dekat front straight untuk 160 120 km per hour dan untuk 110 105 km per hour. So itu yang kita rekodkan via GPS kita. So of course bila rider-rider yang lagi ringan bawa, dia akan lagi laju lah. So bagaimana budak-budak umur 8 tahun dia boleh, kalau dia berani boleh mencapai 110 km per hour? Yes. Imagine anak kamu baru umur 8 tahun bawa motor selaju begitu ya. So agak surprise juga. Kadang-kadang saya ingat budak-budak ni kalau dia boleh bawa jentera ni selaju itu. So apakah keselamatan, ciri-ciri keselamatan yang Fahmi jalankan? Dalam program ni kita dibekalkan dengan dengan suit yang baik daripada Ares Taichi, racing boots yang baik daripada Aparensa, sama seperti semua pelumba MotoGP pakai dekat MotoGP race. In terms of helmet, kita menggunakan Xiaomi SRGP yang top model daripada Xiaomi. So saya yakin semua suit saya adalah custom made, very fit dengan dengan saya punya riders. Dan well, in terms of track safety, kita ada pasang air fence dekat tepi track, double layer of tires. Dan of course track ni layout dia baik, tarmac dia bersih. So saya yakin dengan tayar yang saya pakai, potensi untuk crash tu mungkin tak tinggi. Kita rekodkan untuk race ni hanya 5 crash daripada semalam hingga ke sekarang. Okey, so boleh tak saya katakan ini sebagai tatika untuk motorsport, untuk two wheel? So macam mana kalau parents yang ingin registerkan untuk anak mereka untuk tatika ini? Ya, betul. Ini adalah program grassroots yang kita panggilkan tatika motorsport untuk dua roda. Dan untuk parents yang nak registerkan anak mereka pada next year, so saya akan stay tune dengan SIC punya website, Sepang Circuit punya website ataupun social media, di mana kita tahu sekarang ni semuanya akan blast melalui social media dan through website. So itu juga yang kita buat sebelum ni. So saya harapkan make sure parents yang nak hantar anak mereka ke sini, mereka dah well prepare, dah ada basic riding pocket bike ataupun bike yang sama dengannya. Sebab bila kita tak ada basic motorsport, of course rider susah nak adapt dengan motor. So rider yang laju-laju kat sini, semua mereka dah ada basic pocket bike yang sangat baik. Sebab tu nampak yang diorang semua faham.
faham apa yang motor ni nak, apa yang lembut ataupun keras. So I'm just happy to have this program again. So okay, so far dah round kedua kan? Yeah. Round kedua so far, dan dari permulaan you buat program ni sampai sekarang, apa masalah yang paling suka dihadapi? Well, masalah yang paling suka I mean, of course, dalam setiap perlumbaan ada masalah-masalah yang tersendiri. Well, saya dah biasa adapt dengan situasi itu, dan juga tim saya. So saya yakin, well, in terms of managing riders adalah satu benda yang sukar, di mana kita kena keep remind. Walaupun kita dah bagi brief awal pagi, kita kena keep remind setiap riders every time. Kita kena tukar baju, kita kena makan sekarang, air nak letak kat mana. So all these things yang I think yang menyukarkan kita. Tapi ini adalah satu education untuk dia, dia untuk para pelumba, dan saya yakin benda ni asam garam program. Alright, so kita semua-semua support program ni kepada parent-parent, ibu bapa yang ingin hantar anak kamu ke tadika motorsport ni. Jangan lupa ikuti social media Sepang SIC, yes, Sepang Circuit, atau website mereka. Mereka akan adakan update, dan dari sanalah kamu boleh ikut. Dan ada apa-apa masalah atau soalan nak tanya, boleh contact SIC. Right. So okay, semoga berjaya untuk program ni. So okay, kita ikuti race nanti.